Pilpres 2024, pesan, Lurah, Jakarta ke Kaesang, jangan kesusu. Kaesang Pangarep, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, ungkap soal pesan dari sosok Lurah di Jakarta soal Pilpres 2024 mendatang. Pesan dari sosok Lurah, ini dibahasnya ketika menghadiri konsolidasi Bapilu PSI Provinsi Bali di Swissbel Hotel Rainforest Kuta, Bali pada Sabtu tanggal 30 September tahun 2023 sore. Dalam sambutannya, Kaesang mengaku dirinya tengah didekati oleh sejumlah politisi untuk sowan ke partai politik tertentu. Hal itu dilakukan guna mendapat dukungan Kaesang dan juga PSI dalam Pilpres tahun depan. Menanggapi hal itu, Kaesang mengatakan pihaknya terbuka dengan seluruh poros capres. Baik dari Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, maupun Anies Baswedan. Influence yang besar dari partai-partai yang lain. Sekarang aja kita dicari-cari. Nah, ayo mas soal. Ya, kalau buat saya pribadi, kita terbuka. Kita terbuka untuk semuanya. Mau itu minta dukungan untuk mendukung Pak Ganjar, mendukung Pak Prabowo, bahkan Pak Anies pun saya akan terbuka semuanya. Tapi balik lagi, jangan kesusu. Itu pesan dari Lurah saya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.